Baik teman-teman, hasil sepuhannya seperti ini. Ini sudah saya asah sedikit ya, biar tajam dulu. Belum saya asah maksimal ya. Kita tes dulu kekuatan mata bilah, apakah melewat, apa masih aman. Semua ya, semua mata bilah dari pangkal sampai ujung. Dan ini aman, tidak ada melewat. Bisa terlihat ya teman-teman. Nah, untuk tesnya memakai tempurung kelapa. Jadi ketahuan kalau sepuhannya muda, kurang pas ya. Ini nanti melewat. Jadi ke pinggir. Ini masih aman ya. Yuk langsung saja kita buat gagang. Ini siapin kayu. Ini buat gagangnya sudah saya pola seperti ini nanti hasilnya. Kita gunting. Nanti ini aksesoris ya. Nah, teman-teman, siapkan aluminium plat. Thank you.
kita lubangi, rapihkan memakai mesin grinder tuner ya. Tabur dulu ya teman-teman. Thank you.